Ôi, có số nha. Halo. Halo. Oh, ini dia. Datang dah. Ini ya. Apa ni? Kita pun tak tahu. Washing machine. Oh, washing machine ke? Ya. Oh, bertahu-tahu je washing machine sudah rosak. Okay, okay, thank you. Okay, terima kasih ya. Okay. Washing machine kulit otomatik. Okey, inilah dia. Mak sekarang nak buka hadiah daripada anak mak ni. Anak mak ni dia share-share, dia belikan mak washing machine. Tak sangka lah pula hari ni mak dapat washing machine. Washing machine mak tu memanglah ada rosak sikit. Mak baru belikan dia punya tali getah tadi. Kalau tahu dapat ni, tak adalah mak beli tali getah pipe tadi untuk mesin yang lama tu. Tapi mesin tu bolehlah pakai juga, dah lama, sayang kan. Tak tahulah pula anak mak nak belikan mesin basuh ni. Itulah, tak apalah, apa-apa pun mak ucapkan terima kasih lah buat anak-anak mak ni yang untuk memudahkan lah membasuh kain. Walaupun mak tak ramai lah kat rumah ni, alhamdulillah lah rezeki anak-anak mak ni. Okey, semoga dilempahkanlah rezeki buat anak-anak mak semua. Okey, sekarang mesin basuh mak tu pun nanti mak tunjukkanlah. Tengok macam mana keadaan dia. Jadi mak tunjukkan dululah mesin basuh yang baru ni. Okey, sekarang kita buka lah satu persatu. Cara buka dia pun mak tak tahulah, ni mak main koyak je. Tengok dia punya kotak dia tu, mak gunting je lah. Nak tengok dalam dia tu macam mana kan, nak pasang dia tu. Hari tu mak tak adalah suruh yang hantar tu buka, sebab mak nak cepat kan, mak ada nak pergi meniaga urusan mak. Jadi tak adalah mak buka, dah mak ada cuti ni barulah mak buka mesin basuh ni. Okay lah, kita tengok dulu keadaan mesin basuh baru mak ni. Ni mesin basuh ni sepenuhnya automatik lah. Sama macam yang mak punya tu lah, yang dah lama tu, dah berpuluh tahun dah tu. Tapi sayang yang tu tahan. Kita yelah pakai kan jimat sikit. Okay, alhamdulillah dapatlah rezeki mak mesin basuh sepanjang hari ibu ni, anak-anak belikan. Alhamdulillah. Ni tali dia ni pendek sikit. Tu yang mak tadi pagi mak keluar, mak belilah tali untuk mesin basuh mak yang lama tu, panjang lah tali dia. Yang ini pendek tak sampai ni. Inilah dia mesin lama mak ni. Bertampal sikit tapi boleh gunakan lagi. Tapi mak sekarang gunakan untuk mengeringkan baju je. Bila kita masukkan air dalam ni tak nak basuh, dia air tu tak penuh-penuh, dia ada bocor. Jadi tak boleh untuk membasuh, untuk mengering saja boleh ni. Okey. Ini tali yang mak beli panjang sikit. Nanti mak bolehlah sambungkan ke mesin baru yang baru dapat tadi. Mak boleh sambungkanlah pakai tali yang panjang ni. Tali tadi, mesin tadi pendek, jadi bolehlah masukkan ke tali dalam mesin baru. Ini tali yang mak beli panjang sikit. Nanti mak bolehlah sambungkan ke mesin baru yang baru dapat tadi. Mak boleh sambungkanlah pakai tali yang panjang ni. Tali tadi, mesin tadi pendek, jadi bolehlah masukkan ke tali dalam mesin baru. Keluar. Wah. Wow. Tak boleh buka. Dia kalau buka dia tak ni. Ini dah digunakan. Betul ke? Yang ni, dia ni basuh.
Motornya ini. Dia ada sambung ini nih. Ini tadi yang mak ini. Tapi masalahnya tak sampai. Ini tak dibuka. Ini situ air tak keluar. Ha, okey dah tu. Air dah tak keluar dah. Itu orang sana punya. Itu orang sana punya. Iyalah. Yang ini kalau nak ambil yang dah sini. Sebab yang ini panjangnya. Tekan on. Kita tekan start je. So dia akan detect lah. Berapa baju. Dia detect berat baju. Lepas tu air berapa. Lepas tu ni adalah dia nak buat apa. Ha. Kalau buka dia akan terbenti. Ha, macam tu. Apa benda tu apa? Tak, ibu orang try. Tak nak explain. Tu mesin lama tu untuk macam nak basuh-basuh apa, bersih kering kan okey. Nak bagi kering kan apa-apa boleh. Kalau sini lambat sangat nunggu. Ni simpan bagi. Ni dulu ni tu simpan. Simpan dulu kan guna. Cokotap. Ada yang nak beli cokotap, anda boleh dapatkan dekat rumah kita, okey. Rumah mak kita. Okey, yang ni pula apa? Tadi washing machine. Ini apa pula? Hadiah hari ibu. Anak bagi. Ini no Haifa bagi ni. Apa Haifa bagi ni? Kita buka dululah. Kita tengok. Wah, apa bagi beg tangan. Terima kasih. Wah, cantik. Wah, ini dia beg tangan. Boleh buat jalan-jalan. Tu dia. Eh, ada lagi dalamnya. Oh, ni tali dia. Terima kasih. Terima kasih. Beg tangan daripada Apple. Washing machine daripada 3 orang anak. Kongsi-kongsi belikan mak dia washing machine tadi. Okey, terima kasih semua anak-anak mak yang dikasihi. Moga Allah melimpahkan rezeki lagi buat kalian semua. Okey, terima kasih. Sempena menghargai jasa-jasa ibu ni, mak juga mengucapkan selamat hari ibu buat sahabat-sahabat yang menjadi ibu. Okey, semoga kalian juga diberi kesihatan yang baik dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Okey, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen jika suka dengan video mak yang tak sepertinya ini. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.